Bea cukai yang tidak ada di negara lain, hanya di Indonesia. Coba kalau kita ke Singapura, kita diperiksa suruh lewat apa namanya? Ya itu apa? Infrared itu. Kan enggak kan? Iya betul. Ke Malaysia kan enggak, ke Australia enggak, ke negara lain enggak, hanya di Republik Konoha ini ada. Ada. Dan orangnya serem gitu. Nah, kemudian setelah itu harus apa namanya? Pakai barcode. Barcode betul. Nenek saya udah tua gitu pakai barcode, buru-buru barcode. Iya, nekan itu nggak bisa. Buka handphone aja bingung tuh. Nah, dibelikan alat yang hebat dan apa-apa tapi nggak dipakai. Lah, apakah di negara lain tidak dicek itu? Dicek tapi tidak kelihatan. Sebelum barang itu masuk ke apa yang berjalan, ya, nanti yang perlu dibuka kopernya, dipisahkan. Diberi tanda. Bea cukai yang pakaian preman, intelnya yang nguntit. Ini milik siapa? Begitu tuh digeret. Tarik. Kamu masuk kamar ini, buka kopernya. Betul. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Iya. Mas Dede lah, bayi lah, apalah, dilihat. Iya. Nanti lama-lama bisa kita sebelum keluar negeri ngisi daftar juga. Apa misalnya sepatunya baru apa? Loh, iya kan om, sekarang orang-orang kalau mau keluar negeri baju-baju sepatu-sepatu difotoin dulu. Nah. Supaya ada buktinya, enggak, ini gue bawa dari Jakarta loh ya, gue bawa dari Indonesia loh ya. Iya. Indonesia katanya mau mendatangkan pariwisata banyak, tapi bea cukainya kayak gitu. Ah, iya. Siapa yang salah? Dirjennya ini yang enggak beres. Iya. Karena seluruh Indonesia. Enggak, aku berhak mengatakan dirjennya yang salah. Enggak apa-apa. Oh iya, saya kan enggak berhak. Saya berhak juga. Oh, iya, berhak. Kenapa? Yang gaji mereka itu kan kita. Saya walaupun pensiun saya mungkin dipotong, ya nggak tahu lah ya. Potong pajak pun nggak. Tapi saya belanja. Mas Deddy beli apa namanya? Apa itu yang pakai pencet-pencet itu? GoFood. Apa? GoFood makanan. Oh, GoFood ya, betul. Nah, GrabFood kan. Pasti itu ada pajaknya kan? Ada. Walaupun beli tahu murah aja kan? Crispy aja. Ada pajak. Iya, nah, pajak itu untuk gaji mereka-mereka. Iya, benar. Tapi mereka menyengsarakan kita kan. Iya. Ya, mudah-mudahan Menteri Keuangan dengar ini. Menteri Bu Sri Mulyani. Iya, dan Menteri Pariwisata dengar, bisa supaya Republik ini ada perbaikan. Pak siapa Menteri? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, betul. Dia hobi lari kan. Hobi lari. Tapi lupa ngawasin. Itu. Lari dari kenyataan itu nama. Ya masih ini sih ngajak ngobrol ya.